Buletin di date 31 Mei bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibu bapa berdepan tindakan jika masih berdegil membawa kanak-kanak di bawah 18 tahun ke lokasi berisiko COVID-19 termasuk ke kawasan sesak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata kertas siasatan boleh dibuka oleh pihak berkuasa atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Di bawah Akta 342, kita tidak ada clause ataupun perkara yang boleh memberi compound pada ibu bapa yang membawa anak ke tempat-tempat sesak ataupun berada di tempat yang boleh menular COVID-19. Tetapi dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN yang telah pun diwartakan, ibu bapa yang engkar ataupun masih lagi mendedahkan kes-kes ini kepada wabak COVID-19, kepada gulungan yang berisiko tinggi, kita boleh buka kertas kesihatan untuk diadili. Tambahnya, setakat ini 82,341 kes COVID-19 direkodkan, membabitkan golongan berusia bawah 18 tahun. Mengulas lanjut berdasarkan statistik, mereka yang berusia 13 hingga 17 mencatat kes tertinggi iaitu 27,402, diikuti kanak-kanak berusia bawah 4 tahun iaitu 19,851 kes, manakala 5 hingga 6 tahun 8,237 kes. Kebanyakan daripada mereka yang dijangkiti COVID-19 berada dalam kategori 1, 2 dan 3. Lebih 50% populasi negara yang berusia 18 tahun ke atas sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Penyelarasnya, Khairi Jamaluddin berkata, peningkatan mendadak itu turut dipengaruhi oleh kesedaran rakyat untuk mendapatkan pelalian berikutan lonjakan kes jangkitan semasa. Dalam sidang media mingguan bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba di Putrajaya, Khairi memaklumkan 12.11 juta pendaftaran direkodkan setakat ini, manakala 2.913 juta penduduk telah diberikan sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Kesedaran rakyat untuk mendapatkan vaksin bagi perlindungan untuk mereka sudah pun menjadi satu perkara yang sangat mendesak, dan kita akan meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin disebabkan kerisauan daripada orang ramai untuk menerima vaksin. Jadi ini adalah satu perkara yang menyebabkan saya dan Menteri Kesihatan telah bermesyuarat tadi bersama dengan semua CITF negeri untuk kita percepatkan proses pemberian vaksin. Tambahnya, Badan Regulatory Farmasi Negara NPRA sedang menilai maklumat yang dibekalkan oleh syarikat pengeluar vaksin CanSino dan Johnson & Johnson untuk proses kelulusan. Datuk Seri Dr. Adam juga ujarnya akan menandatangani perjanjian bersama Dua Farma Malaysia Sdn Bhd untuk perolehan Sputnik V. Dalam sidang media yang sama, Khairi berkata Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah PKD kini diberi kebebasan menggunakan apa jua cara bagi pemberian vaksin COVID-19. Sebagai contoh, beberapa hari yang lepas, minggu lepas, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah minta kebenaran CITF untuk melaksanakan mobile unit untuk pergi ke kampung dan memberi vaksinasi rumah ke rumah. Jadi ini telah berjaya dilaksanakan dan kita bagi kebebasan kepada negeri dan daerah untuk mengatasi masalah ketidakhadiran ini. Kalau mereka enggan keluar daripada rumah, kita akan menggerakkan unit mobile kita untuk pergi ke mereka. Jelasnya, kira-kira 20% penerima vaksin seluruh negara tidak hadir janji temu kerana masalah pengangkutan dan sikap suka bertangguh. Pasukan Pengurusan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF akan menghantar senarai janji temu dan membuat panggilan lebih awal untuk memastikan mereka memenuhi janji temu berkenaan.
Di Kelantan, Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia USM Kubang Krian telah memberi 133 suntikan vaksin COVID-19 menerusi sistem pandu lalu yang dijalankan melalui dua fasa. Pengarahnya Profesor Dr. Syaiful Bahari Ismail berkata, ia projek perintis yang boleh dilaksana sebagai salah satu usaha melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Dua fasa terbabit adalah pada 22 Mac lalu yang membabitkan 123 penerima daripada petugas kesihatan hospital itu, manakala fasa kedua pada 25 Mei lalu. Pandu lalu ini ialah satu inisiatif kita yang kita gunakan untuk orang-orang daripada luar, orang-orang yang kita sebenarnya kita merasakan bahawa mereka mungkin berisiko. Tapi mereka tidak ada simptom lah. Maksudnya mereka tidak ada simptom, mereka boleh diberi vaksin dan mereka datang secara pandu lalu dan mereka terus pulang selepas berehat seketika dan mereka terus pulang. Kerajaan sebelum ini maklumkan akan mengeluarkan arahan dan garis panduan mengenai sistem berkenaan dalam usaha meningkatkan lagi kadar vaksinasi dan pada masa yang sama memberi kemudahan kepada penerima. Inisiatif diambil HUSM itu dapat mengelakkan berlakunya sentuhan dengan penerima vaksin yang lain. Projek perintis itu juga dilihat menjimatkan masa dan memudahkan golongan yang tidak mampu berjalan termasuk orang kurang upaya OKU. Malaysia sememangnya kaya dengan keunikan dan keindahan bahasa dan budaya. Tidak hairanlah negara ini sering menjadi sebutan ramai, khususnya pelancong luar. Ada pula setengahnya mengagumi budaya di negara ini sehingga mahir bertutur bahasa Melayu dengan fasih dan mengekspresikannya melalui video pendek kreatif. Berasal dari Tanzania, Abdallah Hassan Karib melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sarawak dan menetap di Malaysia sejak tahun 2010. Selama lebih 10 tahun di negara ini, beliau turut berpeluang menerokai negeri-negeri lain. Tertarik dengan budaya di Malaysia yang disifatkan hampir sama dengan negara asalnya, beliau juga tidak kekok menggelarkan dirinya sebagai Abang Dolah. Baru datang ke Malaysia ini, benda yang pertama saya notiskan ataupun kalau ada itu kata, saya tak tahu kalau kata itu adalah, tapi saya notis semua orang selalu senyum. Yang itu benda yang pertama saya yang tertarik bagi saya lah, sebab saya rasa ini sama dengan negara saya lah. So memang semua pengajian saya akan jadi okey, akan jadi, you know, saya akan lurus. Yang benda lain yang saya nak kongsikan adalah bahasa etnik ataupun budaya dekat Sarawak. So dekat sana saya, kalau saya tak silap, memang ada 25 lebih etnik ataupun etnik yang beza, tapi alhamdulillah dia selalu hidup dengan aman dan harmoni. Ya, itu keuniknya yang saya selalu hargailah dan kongsi dengan rakan-rakan saya ataupun orang-orang lain dekat negara saya. Kepetahan Abang Dolah bertutur dalam bahasa Melayu di samping mengetengahkan adat perkahwinan Melayu digarap dalam penceritaan menerusi video pendek kreatif bahasa Melayu yang bertajuk Maharku Bahasaku. Ya, waktu itu saya cakap pasal perkahwinan, saya tanya orang macam saya gurau saja. Kalau nak kahwin dekat Malaysia ini, itulah saya tanya. Dia kata, memang kena ada 10,000 lebih. Yeah. Saya pun terkejut. Itu betul tak? Saya tak tahulah kalau itu betul, benda itu betul ataupun tidak. Tapi saya ingat, memang ini benda ini pasal mas kahwin ataupun mahar, memang semua orang menghargailah. So kalau saya boleh buat berbanding dengan bahasa, saya nak saya cakap tadi, ini memang sesuai untuk saya lah, saya nak ekspresi. Saya nak I want
nak lift. Yes. Ya, saya nak lift nilai bahasa Melayu ni. Yeah. Hampir sama dengan mas kahwin lah. Melalui pertandingan anjuran Jabatan Pengajar Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, video pendek berdurasi 6 minit itu berjaya memenangi hati juri dan mendapat tempat pertama. Sokongan rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin menentang kekejaman Zionis tidak pernah pudar. Di Melaka, sokongan itu dizahirkan menerusi pembikinan bendera sepanjang 1.1 km oleh penduduk Kampung Kelebang. Bendera bersaiz 1.5 meter lebar dan 1,100 meter panjang itu disiapkan oleh 8 tukang jahit profesional dari kampung berkenaan. Dengan menggunakan mesin jahit, bendera yang dianggap terpanjang di dunia itu mengambil masa seminggu untuk disiapkan. Ia dibawa dari Kampung Kelebang sejauh 5 km dengan mematuhi SOP PKP untuk dihamparkan oleh 15 penduduk kampung tersebut di tapak penambakan laut di Kota Laksamana lewat petang semalam. Bendera ini akan diserahkan kepada pihak sekolah atau jabatan kerajaan untuk dipasang di lokasi yang bersesuaian. Mereka turut bercadang mendapatkan pengiktirafan The Malaysia Book of Records, ekoran saiznya melebihi 1 km panjang. Anjing terpanggang ekor, maksudnya mendapat kesusahan besar sehingga tak tentu tingkah lakunya, meminta pertolongan ke sana kemari. Filem A Quiet Place Part 2 mengumpul $48 juta pada hujung minggu pertama tayangannya di Pawagam Amerika Syarikat. Jumlah itu adalah yang tertinggi dalam sejarah tayangan perdana filem ketika pandemik. Malah dianggap yang terbaik kerana tidak jauh bezanya dengan ramalan permulaan yang dibuat sebelum pandemik bermula. Filem sequel ini sekali lagi menampilkan lakonan Emily Blunt yang bertarung meneruskan kehidupan bersama anak-anaknya. Terdahulu, filem A Quiet Place yang ditayangkan pada 2018 mengutip $50 juta pada tayangan perdana. Untuk peminat tegar Star Wars, terdapat sebuah rumah di Texas, Amerika Syarikat yang dinamakan Darth Vader House. Ia berikutan ciri-ciri luaran kediaman ini yang mirip helmet yang dipakai watak Star Wars itu. Berkeluasan 7,000 meter persegi, kediaman ini disenaraikan pada harga $4.3 juta di pasaran. Di Korea Selatan, peminat K-pop bakal disajikan dengan sebuah kafe oleh YG Entertainment, syarikat naungan artis popular seperti Blackpink dan Big Bang. Selain menjual makanan dan barangan cenderahati artis, ia juga bakal digunakan sebagai lokasi acara serta pameran. Kafe ini dibuka mulai esok. Bangkai gajah busuk di hutan hendak ditanam. Pekung di kaki sendiri dibiarkan meroyak. Maksudnya, keburukan orang hendak ditutup. Keburukan sendiri dibiarkan terdedah. Assalamualaikum, saya Hazim Husni. Nak ingatkan kepada semua adik-adik luar sana, kan? Tak lama lagi kita akan lockdown. Jadi jangan keluar rumah kalau tak ada apa-apa yang nak dibuat dekat luar rumah tu. Jangan lupa pakai pelitup separuh muka. Selalu sanitize tangan, basuh tangan. Kalau dah keluar tu, balik rumah, mandi terus. Jangan pegang-pegang benda, jangan peluk mak ayah dulu. Sebab bahaya. Kita tak tahu
Baris keluarga kat mana, kita sekarang menentang musuh yang kita tak nampak. Jadi ingat, jangan keluar rumah kalau tak ada apa-apa yang perlu untuk kita keluar rumah. Kalau tak tahu nak buat apa kat rumah tu, buka Didik TV, tengoklah apa-apa konten dan juga program yang ada dekat Didik TV itu. Bermanfaat dan sangat-sangat berfaedah, okey? Sukan dimulakan dengan kejayaan pemain badminton negara di Terbuka Austria yang berjaya merangkul dua kejuaraan. Bergu lelaki Wan Arif Wan Junaidi dan Muhammad Haikal Nazri unggul menangi gelaran antarabangsa senior pertama. Sementara bergu campuran negara Chung Hun Jian Toh Yi Wei terus melebarkan rekod kejuaraan di pentas antarabangsa dengan tiga kali menaiki podium dalam tiga kejuaraan yang disertai sejak Mac lalu. Bergu campuran Chung Hun Jian Toh Yi Wei mengejutkan pilihan pertama kejohanan dari Perancis William Velleger Sharon Bauer di perlawanan akhir. Pasangan yang masing-masing berusia 20 tahun dan berada di kedudukan 182 dunia itu mencatat aksi mengagumkan selepas bangkit daripada kekalahan 16-21 di set pertama untuk mengheret permainan ke aksi penentuan hasil kemenangan 21-9. Sekali lagi, semangat luar biasa yang ditampilkan membawa kejayaan dengan kemenangan 21-19. Mereka mengumpul gelaran juara ketiga berturut-turut selepas siri antarabangsa Slovenia minggu lalu dan terbuka Poland pada Mac. Kita ada sikit loose focus, so mistake agak banyak sikit. Second match, kita support each other lah. Then kita never give up, fight until last point lah. Kita sudah fight all out lah dalam court. So saya kena thank you semua yang support kita. Ini champion, kita akan stay humble, kita prepare next tournament lah. Satu lagi gelaran juara dihadiahkan oleh Wan Arif Wan Junaidi Muhammad Haikal Nazri dalam kategori beregu lelaki. Pasangan muda itu menumbangkan pilihan kelima yang juga dari Perancis, Lucas Corvée, Roman Labar dengan keputusan 21-17-21-15 dalam tempoh 39 minit untuk merangkul kemenangan sulung di pentas senior. Game plan kami, actually kami hanya mahu keluarkan game sebenar kami dan dapat beri yang terbaik ketika berada di gelanggang. Dan juga cuba untuk kurangkan simple mistake yang boleh menyebabkan membeli poin yang mudah lah. Kemenangan ini amat bermakna bagi saya kerana ini merupakan hadiah hari kelahiran saya yang ke-19 tahun. Selain itu, of course, kami belajarlah dari tournament di Slovenia minggu lalu apabila kami tewas di peringkat suku akhir. Malaysia hampir melakar kejayaan ketiga menerusi Anna Chiong, Yap Cheng Wen. Kadingan bergu baru itu terpaksa akur dengan naik juara selepas kecundang 11-21-16-21 kepada Ketut Istarani Serena Kani dari Indonesia. Fabio Quartararo mengungguli kategori MotoGP Itali untuk merangkul podium kemenangan ketiganya musim ini. Walau bagaimanapun, kejayaan itu diselubungi suasana muram dengan kematian pelumba Moto3 Jason Dupasquier beberapa jam sebelum bermulanya perlumbaan. Lita Mugello terlebih dahulu memberi perkhidmatan terakhir terhadap Dupasquier yang meninggal dunia di hospital selepas berlanggar sewaktu sesi kelayakan semalam. Perlumbaan kelas MotoGP itu juga dikejutkan dengan kemalangan Enea Bastianini sebelum bermula. Kesukaran di litar nyata menjadi cabaran semua pesaing menyaksikan beberapa lagi pelumba terjatuh. Fabio Quartararo menewaskan juara bertahan Juan Mir dari Suzuki di tempat kedua manakala pelumba Portugal Miguel Oliveira menengkapkan podium. Pemenang dari Perancis yang melebarkan kekuasaan mata sebagai pendahulu keseluruhan carta itu turut mendedikasikan kejayaannya kepada Dupasquier. Dalam pada itu, pelumba tunggal negara Hafiz Syahrin Abdullah membuktikan beliau semakin serasi dengan jentera NTSRW Racing GP apabila berjaya meraih kedudukan ke-9 keseluruhan. Ini adalah pencapaian terbaik pelumba negara itu bersama pasukannya selepas berjaya meraih satu mata ketika aksi Grand Prix Le Mans 2 minggu lalu.
Meskipun bermula dari petak ke-20, Hafiz berjaya meminta satu demi satu pelumba dan kedudukan terbaik pelumba negara itu adalah di posisi ke-8 sebelum dipotong pada saat akhir untuk berpuas hati dengan penamat ke-9. Saya syukur Alhamdulillah tepat yang ke-9. Di last minute saya dipotong oleh Cameron Brabier sebab laluan lurus motor agak sukar sikit. Saya nak dapatkan speed. So saya dah cuba yang terbaik. Banyak kali di laluan lurus rider lain memotong saya, Garzo dan Cameron. So saya cuba fight di braking and di corner, saya cuba pintas and di last lap tu saya cuba dapatkan gap tapi di laluan lurus agak sukar. Untuk rekod, selepas 6 pusingan perlumbaan, Hafiz kini menduduki tempat ke-21 mengumpul 8 mata keseluruhan. Pameran lukisan di Semenanjung Gaza memaparkan penderitaan penduduk Palestin yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan assalamualaikum.